itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak cikgu di luar sana? Bertemu kita lagi pada sesi hari ini. Hari ini kita akan fokuskan di subtopik terakhir, iaitu 1.7 yang bertajuk Sistem Penggajian bagi Sesebuah Organisasi. Okay, mari kita lihat hasil apa yang anak-anak akan dapat setelah melihat video ini. Okey, yang pertama anak-anak dapat mencadangkan idea baharu bagi satu sistem penggajian berpandukan struktur organisasi yang dibina. Okey, mencadangkan idea baru bagi satu sistem penggajian. Kena bagi idea baru. Okey, apa yang nak buat? Okey, berdasarkan struktur organisasi yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, sebelum kita melihat dengan lebih lanjut, okay, kita tengok dulu apa maksud gaji sebab kita belajar sistem penggajian. Okay, kita lihat. Okey, gaji okay, dia adalah bayaran yang dibayar secara tetap oleh majikan kepada pekerja. Okey, pekerja. Siapa pekerja? Pekerja adalah orang yang menyumbangkan tenaga di dalam sesebuah organisasi. Maksudnya kat sini, individu yang membuat kerja setiap hari daripada pagi sampai petang, kan? Pukul 8 sampai pukul 5 petang, 9 sampai pukul 6 petang, maka apabila dah cukup tempoh 30 hari, okey, pekerja tadi akan dibayar gaji, okey, setiap bulan. Setiap bulan akan dibayar gaji berapakah amount dia berdasarkan tadilah struktur organisasi. Adakah dia berada di peringkat atas, peringkat pertengahan ataupun di peringkat bawahan tadi. Kerana setiap level tadi gajinya berbeza-beza. Okey? Sebab tu kita kata tadi, terfaham tak? Kita nak membina, kita nak membentuk sistem penggajian yang baru berdasarkan struktur organisasi. Okey, so ingat ya anak-anak, gaji adalah bayaran yang dibayar secara tetap. Maksudnya kalau gaji itu diterima pada 25 hari bulan, setiap bulan, maka bulan depan pun diterima 25 hari bulan. Kalau 27 hari bulan, 27 hari bulan lah setiap bulan dia terima gaji itu. Tapi siapa yang perlu bayar gaji? Majikan nak bayar kepada pekerja. Tapi pekerja tadi mestilah orang yang telah menyumbangkan kerja atau melaksanakan kerja buat dia. Okay, kita lihat pula apakah maksud penggajian. Gaji tadi dibayar secara tetap. Okay. Penggajian adalah semua urusan berkaitan gaji pekerja. Okey. Dalam nak membayar gaji pekerja itu, kita ada beberapa kriteria yang dimawak masuk ke dalam gaji tadi, okey? Dia kata semua urusan yang berkaitan dengan gaji. Okay, kenapa kita kata perlu ada penggajian tadi? Supaya pekerja tadi seronok nak bekerja dengan tempat di tempat kerja kita. Kita nak kekalkan dia, okey, sebab dia dah ada pengalaman dan dengan ada gaji tadi juga, penggajian tadi dia dapat memotivasikan pekerja tadi. Okey, penggajian adalah urusan berkaitan dengan gaji. Urusan berkaitan dengan gaji. Gaji ialah yang dibayar secara tetap kepada pekerja yang membuat kerja. Okey, kita lihat ada dua komponen penggajian. Yang pertama gaji. Kita dibayar gaji biasalah kan, betul tak? Gaji kita. Kedua
Komponen kedua, faedah. Dua-dua ni kena ada. Kalau tak ada dua-dua ni, pekerja lari. Tak nak duduk. Tak nak pun kerja dekat situ lama-lama. Okey, itu pentingnya dua komponen ini. Yang pertama, gaji. Yang kedua, faedah. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Apa yang nak diceritakan tentang gaji? Tadi kita dah tahu gaji itu dibayar secara tetap setiap bulan kepada orang yang buat kerja. Kita lihat dulu. Okey, kita lihat gaji asas. Gaji asas semua orang dapat. Okey. Nampak gaji asas diterima oleh pekerja tanpa ada bayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Okey, yang ini dibayar mengikut perjanjian yang telah ditandatangani di dalam kontrak perniagaan tadi. Okey, masa kita bekerja. Okey, itu gaji asas. Maksudnya gaji basic. Tak ada campur apa-apa elang. Yang kedua, kita ada upah. Gaji juga, upah juga dikategorikan sebagai gaji. Upah ini adalah bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam dia bekerja dan mengikut hari dia bekerja. Okey, gaji asas ini dia berdasarkan bulan. Dia mesti kerja by bulan. Untuk 25 hari, untuk 26 hari. Tapi bayar upah ini hanya beberapa hari dia bekerja ataupun beberapa jam sahaja dia bekerja. Okey, contoh kita panggil orang untuk upah orang untuk cuci rumah. So kalau 2 jam RM60, kita bayarlah upah dia 2 jam RM60. Okey. Okey, yang ketiga kita ada allowance. Okey, apa dia allowance pula? Allowance ini adalah akan dibayar kepada majikan kepada pekerja, okay, dan dibayar mengikut kepada jawatan yang disandang. Okay, untuk pengetahuan semua, kadang-kadang allowance ini hanya disediakan kepada pekerja bawahan sahaja. Bila dia sampai profesional pertengahan hingga ke atas, dia tak ada allowance apa-apa dah. Okay, kecuali kalau kerja kerajaan, dia ada allowance apa ni, sekolah, dia ada allowance rumah, macam tu lah maksudnya. Okay, allowance datang, allowance kehadiran. Okay, ini semua dimasuk ataupun dikategorikan sebagai gaji. Okay, kalau kerja swasta dia ada allowance apa, skill, allowance kemahiran. Contohnya dia pandai buat roti kan, dia kerja dekat bakery kan, dia buat roti. Maka dalam gaji dia, selain dia ada gaji asas, dia juga tertera dengan allowance kemahiran ataupun allowance uniform. Katakan yang jenis pakai uniform setiap hari, dia tak provide uniform tapi dia bagi bayaran allowance uniform ataupun allowance basuh. Okey, di sini so gaji asas tadi akan dicampur dengan allowance ni dalam payslip itu nanti. Okey, anak-anak ingat ya, dalam gaji sebenarnya ada 3 perkara yang diambil kira. Kita ada gaji asas, gaji pokok lah ni, tak ada campur apa-apa. Okey, kemudian upah yang dibayar berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari. Dan yang terakhir kita ada allowance. Allowance ini dibayar berdasarkan jawatan kita. Okey, bergantung kepada apa tugas kita lah kita ada. Seterusnya kita akan lihat faedah. Okey, tadi kita dah belajar gaji ada 3 kan. Okey, faedah kita lihat pula ada berapa faedah. Okey, yang pertama caruman KWSP. Kedua caruman perkeso. Ketiga, komisen. Ni selalu dengar ni kan. Keempat, kita ada pinjaman kewangan. Okey, yang kelima, kita ada bonus tunai. Ni seronok dengan dapat duit kan. Okay, yang kelima, yang keenam, kita ada biasiswa pendidikan. 7, insurans berkelompok.
8, kita ada perubahan perubatan. Okey. Yang ke-6, kemudahan cuti ni kemudahan perubatan. Maafkan cikgu tersalah ni. Kemudahan perubatan. Kita ada kemudahan cuti. Tempat penjagaan anak-anak. Kemudahan keselamatan. Dan yang terakhir kita ada kemudahan penginapan. Okay, sekiranya lah kita bekerja tadi sama ada di sektor swasta ataupun kerajaan, selain daripada gaji kita yang 3 tadi, gaji asas ataupun campur dengan allowance, kita juga sebenarnya disediakan dengan beberapa faedah. Faedah-faedah inilah yang akan memberikan kita keseronokan bekerja di situ sebagai pekerja. Okey, ataupun kita rasa tak suka bekerja kat situ sebab apa? Apa adakah kekurangan daripada faedah yang ditawarkan? Ada setengah boleh bertawarkan faedah yang banyak, ada setengah bagi yang basic sahaja faedah itu. Okey. So, faedah yang wajib yang kita dapat, okey, yang wajib diberi kepada pekerja, okey, untuk pekerja swasta ke kerajaan ke, okey, untuk yang awal mestilah ada caruman KWSP, caruman Perkeso, kemudahan cuti. Okay. Ini yang wajib pada sama ada dia swasta atau kerajaan. Caruman KWSP, caruman Perkeso, kemudahan cuti. Okey. Yang lain-lain ini bergantung kepada tempat kerja kita. Adakah dia perniagaan yang besar? Okey, perniagaan yang telah terkenal, maka dia boleh menyediakan pelbagai faedah. Okey, bonus tunai ini pun ada. Okey, kebanyakan juga menyediakan bonus tunai, okey, setahun sekali, setahun dua kali, bergantung kepada prestasi syarikat tadi, okey. Jadi kita lihat satu persatu penerangan ini. Okey, kita lihat yang pertama, okey, caruman KWSP. Okey, yang ini wajib, okey, sebab dia dah termaktub dalam akta dan peraturan undang-undang, okey. Okey, kita simpan di KWSP. So, semua orang wajib buat simpanan ataupun caruman, okey. Caruman majikan 12% akan bagi. Pekerja pula kita akan potong daripada gaji tadi 11% setiap bulan. Okey, ini wajib sampailah kita habis ataupun kita pencen nanti. Setiap bulan akan dipotong. Okey, inilah simpanan hari tua kita. Kemudian yang kedua, caruman Perkeso. Okey, iaitu Akta Keselamatan Sosial di mana majikan wajib untuk menyediakan insurans pampasan pekerja. Okey, sebanyak 1.25% majikan kena bagi. Kemudian 0.5% akan dipotong daripada gaji gaji bulanan kita untuk melindungi kita daripada apa-apa kemalangan. Okey, kemudian kita ada komisen. Okey, komisen ni ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Okey, berapa komisen yang dia dapat itu bergantung kepada jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja. Okey, tadi dia ada gaji. Okay, itu gaji basic dia. Tapi bila dia jual barang tadi dapat banyak ataupun boleh achieve target dia bulan itu, dia akan dapat komisen berdasarkan target yang telah dicapai. Okay. So, gaji tadi akan dicampur dengan komisen. Kemudian akan dapat apa ni? Gaji kasar. Berapa jumlah gaji, total gaji tadi. Okay, ni contoh pada jualan apa, kuih, koko, apa lagi yang berdasarkan jualan lah, kita boleh kena Avon. Seterusnya kita lihat pula, okay, bonus tunai. Bonus tunai, perhargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu berdasarkan prestasi perniagaan. Okey, ni bonus. Okey, sama ada kita cakap tadi sama ada dibayar secara setahun sekali berdasarkan prestasi syarikat banyak atau sikit,
ataupun dibalas setahun dua kali ni bergantung kepada tempat kerja kita lah. Ha, jangan kau compare pula sebab tempat kerja kita berbeza dengan keadaan syarikat yang lain kan. Okay, yang ke lima, kita ada pinjaman kewangan. Okay, yang ini ada juga setengah-setengah perniagaan menyediakan pinjaman. Okay, tetapi mengikut syarat yang telah ditetapkan. Okay, kemudian ada juga syarikat menaja ataupun menyediakan beasiswa pendidikan kepada anak-anak pekerja dia. Okey, supaya anak-anak staff dia tadi dapat melanjutkan pelajaran ataupun latihan, dapat beri beasiswa. Okay, meringankan beban keluarga tadi. Ini bergantunglah, ada setengah company boleh bagi, ada setengah company tak boleh bagi. Jangan nanti bila awak dah kerja, cik hari tu cikgu aja boleh minta pula dekat-dekat company. No, tak boleh minta. Dia bergantung kepada syarikat atau perniagaan yang tawarkan. Okay, sebab tu bila kita nak kerja, kita carilah syarikat yang kata apa, yang reputasinya baik. Okay, kemudian kita lihat dengan insurans berkelompok. Okay, majikan membayar premium kepada syarikat insurans supaya melindungi pekerja apabila berlaku risiko sewaktu bekerja. So, insurans tadi akan melindungi tempoh waktu di mana pekerja tadi bekerja. So, dah selamat daripada apa? Guna duit kita lah kan. Maksudnya ada insurans yang cover. Okay, kemudian ada kemudahan perubatan, iaitu faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibiayai oleh majikan. Contohnya bila kita nak kena buat operation, tiba-tiba kita sakit kena buat operation kan. So kita kena masuk hospital. Bila kita masuk hospital, kita dah ada faedah perubatan. Contoh, kos pembedahan tadi dibiayai oleh majikan sebab dah ada dalam perjanjian sebelum ini. Ataupun kos berada di hospital berapa hari di cover oleh pihak majikan. Sebab tu ada setengah majikan menyediakan kemudahan perubatan tadi ataupun kemudahan perubatan cabut gigi, sakit gigi. Okay, berkaitan dengan gigi, so boleh pergi klinik gigi. Dia dah bagi kos maksimum setahun sekali, setahun untuk RM200. Okay, kalau kita sakit gigi, kita pergilah kepada klinik gigi. So kita boleh claim dengan company balik. Okay, sebab dah disediakan kemudahan perubatan. Okey, kemudahan cuti, kita ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin. Ini wajib, ini memang kena bagilah kan, cuti rehat, cuti sakit, cuti tahunan kepada pekerja. Sebab pekerja pun perlu berehat dan kadang-kadang dia ada emergency. Okey. Selanjutnya kita lihat. Okey, tempat penjagaan anak-anak. Okey, yang ini bergantunglah. Tapi sekiranya tempat kerja awak ada menyediakan yang ini, sangat-sangat untung. Okey, sangat-sangat bertuah. Okey, tak semua boleh menyediakan tempat perniagaan anak-anak ini. Okey, kemudahan keselamatan. Majikan perlu menyediakan alat-alat keselamatan dan persekitaran tempat kerja yang selamat supaya tidak terdedah kepada sebarang risiko. Okey, contoh di dalam pejabat kita, perlu ada alat pemadam api, perlu ada loceng kecemasan, dan bila kita berada di tingkat kedua atau ketiga, di bahagian belakang perlu ada laluan laluan kecemasan di bahagian belakang jika apa-apa berlaku di bahagian depan. Okey, sebagai seorang majikan, dia perlu memikirkan faktor-faktor keselamatan kepada pekerja dia dan ataupun faktor keselamatan di tempat kerja seperti tapak pembinaan. Okay, mesti ada topi, ada jaket, ada tali, ada kasut. Tu semua mesti diambil kira dan perlu disediakan oleh pihak majikan. Okay, safety boot tadi. Okay, bukan kita yang sediakan. Okay, seterusnya, kemudahan penginapan, di mana sesetengah majikan
boleh atau mampu menyediakan tempat tinggal kepada pekerja untuk memudahkan pekerja datang bekerja. Contohnya kata hostel lah. Contoh selalunya yang sediakan tempat tinggal ni pekerja-pekerja kilang. Mereka disediakan tempat tinggal oleh pihak majikan. Ada juga tapak-tapak pembinaan yang menyediakan kemudahan penginapan. Majikan sediakan. Okay, ni satu advantage kepada dia lah. Tapi selalunya macam ni dia duduk ramai. Ramai. Okay. Lebih mudah sebab nak mudahkan mereka datang bekerja. Seterusnya. Okay, ini contoh-contoh yang cikgu cakap tadilah. Okay, ni hanya gambar. Okay, ni kemudahan keselamatan. Apa kalau kita ada spek yang untuk nak tak nak bagi habuk masuk kan? Kita ada mask. Okay, ni kerja semua di tapak pembinaan lah. Kemudahan keselamatan yang disediakan safety boot, ada glove, ada jacket, tutup telinga, tak nak bagi dengar bunyi bising ketuk-ketuk buat pembinaan kan? Okay, ni rosak pula pendengaran kita. Okay. Yang kedua, kita ada tempat penjagaan anak-anak tadi. Kita ada taska, kita ada tempat pengasuh lah. Mudah duduk di depan mata kita kan, kita nampak di mana kita bekerja, di situ ada tempat penjagaan anak-anak. Okay. Lagi kita ada KWSP. Ni logo KWSP dengan tak kenal pula. Kemudian kita ada kita ada caruman perkeso, ni lambang perkeso. Kemudian kita ada commission, kita dapat duit bila kita membuat capai target kita, kita akan dapat extra commission. Okay, ini contoh pinjaman kerajaan, pinjaman pun lah, biasiswa pendidikan. Okay, ini disediakan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Okay, ini kemudahan cuti, kemudahan cuti kepada pihak kerajaan dan kepada pihak swasta. Okey, berbezalah kemudahan cuti yang diberikan, tak boleh samalah. Okey. Okey, kita ada cuti rehat, cuti separuh gaji, cuti penggal, cuti kuarantin. Ni kerajaanlah. Okey, cuti haji, cuti sambung belajar, okey, cuti isteri bersalin. Ini semua contoh untuk perkhidmatan awam. Kemudian, okay, ini insurans berkelompok yang disediakan oleh anggota polis PDRM. Okay, di mana sewaktu tugas, okay, dia ada insurans yang telah dapat melindungi dia daripada sebarang risiko. Okay, ini kemudahan penginapan yang disediakan. Kita sediakan hostel untuk hostel untuk pekerja-pekerja tadi. Okay, kemudian sama ada di tempat pembinaan ataupun di kilang, okey, sebab dia ramai kan pekerja dia kan. Okay, yang terakhir kita ada kemudahan perubatan, kita ada alat yang ditanggung oleh majikan ataupun kita ada kemudahan membeli ubat, okey, kemudahan rawatan kepakaran, rawatan AJN. Ini kebanyakan untuk kaki tangan kerajaan awam lah ya. Okey, perkhidmatan perubatan, kecemasan. Okey, ini yang disediakan kepada perkhidmatan awam. Okay, mungkin perkhidmatan swasta pun ada contoh operation, berapa kos yang dia tanggung, contoh masuk ward demam ataupun sakit lain yang kritikal pun boleh. Okay, juga disediakan oleh perkhidmatan swasta tadi. Okay, kita lihat pula faktor penentu sistem penggajian. Okay, ada 6 faktor. Yang pertama, kemampuan organisasi. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas, undang-undang dan peraturan kerajaan, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, permintaan dan penawaran buruh. Faktor lokasi. Ini ada 6 faktor penentu sistem gaji. Macam mana nak bagi gaji tu sikit, gaji tu tinggi. Okey, faktor-faktor inilah. Okey, kalau organisasi itu mampu, dia mampu, kedudukan kewangan dia banyak, kukuh dia boleh bagi gaji yang tinggi kepada pekerja sebab dari sudut kemampuan organisasi sebab kedudukan kewangan dia yang banyak. Okey, kalau bentuk dan jenis tugas pula ialah jika pekerja tadi bekerja di sektor yang berisiko tinggi, pekerja tadi akan mendapat ganjaran yang lebih tinggi. Contohnya, pekerja yang kena bermain dengan elektrik.
Okey, kena check kata apa what-what semua ni kan. Okey, maka gaji dia akan jadi lebih tinggi. Okay, kalah manager kalau kadang-kadang kita tengok sebenarnya kan. Nampak je, dia tu kerja macam tu je. Okey, tetapi sebenarnya main-main elektrik-elektrik, apa wire-wire kan. Tetapi sebenarnya risiko dia itu lagi besar tentang ialah benda bahaya. Maka gaji dia akan jadi lebih besar. Okey. Bentuk dan jenis tugas tadi. Yang kedua berdasarkan yang ketiga undang-undang dan apa aturan kerajaan kita ada. Pihak kerajaan menentukan kadar gaji minimum yang diberikan kepada pekerja. Okay, sebab tu sebelum ni kita kata gaji minimum 1200. So, semua orang kena bagi gaji minimum 1200 itu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan kerajaan. Okay, seterusnya, yang keempat, permintaan dan penawaran buruh. Okey, di sini bila permintaan tinggi, kadar dia akan jadi lebih mahal. Okey, sebab tu permintaan dan penawaran berdasarkan akan dia akan menentukan kadar upah di pasaran. Okey, kalau kata kebetulan pokok getah banyak, okey, buruh pembelukan banyak, maka dekat situ gaji pekerja di situ akan boleh dibayar dengan banyak sebab pengeluaran perlu banyak, akan dapat banyak untung. Okay, tapi bila penawaran tu kurang, maka gaji pun buruh tadi dapat sikit lah. Okay. Yang kelima, kita ada faktor lokasi. Okay, ini berdasarkan kedudukan geografi. Okay, kalau di Kedah dengan di KL, okay, kerja yang sama. Okay, gaji di Kedah akan dapat sikit, katakan kerani. Katakan 1,500. Tapi bila kerja kerani di KL, gaji dia 2,500. Okey, sebab apa? Kedudukan geografi dia berbeza dan kos sara hidup dia berbeza. Okey, bila berbeza kos sara hidup, kawasan berbeza, kemudahan berbeza, maka itu juga menjadi penentu gaji kepada kita. Sebab tu kadang-kadang gaji di KL ini nampak besar tetapi ia telah dikaitkan dengan kos sara hidup, kemudahan yang ada, kedudukan geografi dekat sesuatu kawasan tadi. Beza pula kalau duduk di kampung. Okay, so kedudukan itu akan menentukan gaji setiap pekerja. Okay, lagi banyak gaji kita, lagi banyaklah belanja kita sebab kos sara hidup tadi yang berbeza. Okay, yang terakhir, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Okey, majikan akan memberi ganjaran yang setara atau lebih berbanding dengan pesaing. Okey, supaya pekerja tadi dapat setia dengan majikan yang lama. Okey, dia tak nak nanti pekerja tadi beralih pergi ke pihak lain. Okey, bila pergi pihak lain, majikan tadi terpaksa mencari pekerja baru dan terpaksa mengeluarkan kos yang lebih banyak. Okey, kena hantar pergi kursus, okey, kena ajar balik benda baru dekat dia. So, dengan itulah dia boleh memberikan ganjaran yang lebih tinggi apabila staff tadi kata, cik, saya nak berhentilah, saya dapat better offer daripada pesaing ini. Maka dengan itu, dia akan memberikan ganjaran, dia akan offer ganjaran yang lebih banyak lah, lebih tinggi daripada pesaing supaya orang itu maintain, kekal bekerja di tempat tadi. Okay, ini 6 faktor untuk menentukan gaji. Okay, cikgu harap anak-anak dapat faham, okay, tentang sistem penggajian tadi. Okay, kita ada 2 komponen iaitu gaji dan juga faedah. Gaji dibayar secara tetap, mesti ada gaji asas ataupun dicampur dengan elang. Okay, ada juga gaji yang dibayar berdasarkan upah. Okay, sebab dia tak kerja secara tetap, dia kerja sambilan, kita panggil dia upah. Okay, kemudian faedah. Faedah itu adalah tambahan
ataupun kelebihan ataupun advantage kepada kita sebagai pekerja. Okay, tapi kita perlu dapat benda itu. Tak semua tetapi ada sedikit. Itu boleh membuatkan kita setia kepada pekerjaan kita tadi. Okay, kita rasa seronok untuk bekerja sebab kita ada faedah yang disediakan oleh peniagaan. Okay, cikgu harap anak-anak dapat ingat dua perkara, iaitu gaji, faedah dan juga faktor-faktor yang menentukan sistem penggajian. Okey, faktor itu ada 6. Kenapa gaji itu berbeza di antara tempat, di antara syarikat, okey, di antara pesaing. Kenapa boleh berlaku perbezaan tadi? Okey, ada 6 faktor. Okey, cikgu harap anak-anak boleh ingat. Okay, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Cikgu berharap video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.